Takkan ayah cakap saya macam itu, saya buat report nanti. Bukan ayah. Saya nak bagi tahu, inilah Rik Minami lah. Dia orang akan menggunakan page-page untuk menarik orang-orang Melayu untuk membuat perpecahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke Aki Channel. Okay guys, untuk mendapatkan video terkini berkaitan dengan politik, isu semasa, hiburan, akhir zaman dan pelbagai isu kenaan dengan dunia terkini, pastikan anda subscribe Aki Channel dan juga tekan tombol lonceng. Jom guys. Orang ni memang sukalah. Dia memang suka beli-beli orang macam gini. Jadi yang saya cakap ni tak payah percaya. Saya minta korang siasat sendiri. Saya cakap korang siasat sendiri. Tak guna kalau aku cakap korang percaya, aku tak nak. Korang siasat sendiri, korang jumpa sendiri, cari sendiri. Jadi page Amran Fan hari ni bukan jadi page pelawak dah. Bukan jadi page pak lawak dah. Tetapi page yang ke arah politik. Sebenarnya banyak lagi page-page lain yang mana hari ni dah bertukar menjerumus ke arah politik. Page-page ini menyokong Pakatan Harapan. Page-page ini membawa agenda Pakatan Harapan. Sebab apa guys? Sebab apa? Yang ini kejagi saya ceritakan. Jadi hari ni ada seorang pula hamba Allah ni mesej saya. Kata ayahanda Rani Kulub dah balon saya dekat Facebook dia. Jadi saya pun buka lah tengok. Ni saya bacakan ayahanda Rani Kulub. Papa jambang gemuk ni bodoh agaknya. Mana-mana page yang tak sehaluan dengan pemikiran dia, dituduhnya page tu RBA. Dah tu orang main Facebook ni seolah-olah hidup kena melibatkan pemimpin dia saja. Yang takut sangat dengan page Amran tu pasal apa gemuk? Bodoh. Kau lawanlah cara page berlawan. Buktikan page Amran tu dibayar oleh DAP. Cakap-cakap kosong orang bangang macam kau tak boleh nak percaya. Ni ayah ni Rani Kulub ni page dia ni. Takkanlah dengan page troll pun kau nak koyak. Kau kata kau pejuang. Pejuang apa dengan page troll pun kau koyak? Kau mengata orang boleh, orang bahan kau tak boleh. Bodoh punya gemuk, badan aja besar, kotak kecil. Ini ayahanda Rani lah. Saya tak marah kalau ayahanda Rani yang tulis benda ni. Saya tak marah. Tetapi saya nak ingatkan kepada semua, ayahanda Rani Kulub ni tak tahu apa pun. Dia bukan tahu pun benda ni semua. Sebab ini kerja politik. Inilah kerja politik yang ada ni. Social media. Inilah yang berlaku dalam dunia hari ini. Kewujudan RBA ni memang benar-benar berlaku. Korang jangan ingat bila berpolitik ini, bercakap dalam parlimen itu saja politik. Tetapi di social media ini juga lebih banyak politik dia. Lebih bahaya. Ada kebaikan, ada keburukan. Kalau kita salah, maka kita akan terjerumus sekali lagi. Jadi inilah gerakan yang dibuat oleh DAP yang mana dia memerlukan undi orang Melayu. Saya dah banyak kali pesan dah. Saya dah banyak kali sampaikan dah. Orang tahu hari ni. Orang Melayu bersatu. Penyatuan Umah berjaya. Betul? Semua orang sokong Penyatuan Umah ni. Berapa PRK dah menang berturut-turut. Orang dah sokong dah. Walaupun sedikit sebanyak, ada orang tak suka UMNO. Ada orang tak suka PAS. Tetapi oleh kerana penyatuan orang Melayu ni, orang majoritinya suka. Dengan melihat Pakatan Harapan, dikawal oleh DAP, Linggua Eng Menteri Keuangan, orang meluat, orang Melayu rasa terancam. DAP minta itu, DAP minta ini. Orang Melayu rasa terancam. Ini, jadi orang Melayu dah bersatu dah. Dan DAP tahu. DAP tahu orang Melayu dah bersatu. Jadi apa yang perlu DAP buat? DAP sekarang ni perlu pecah belahkan balik Melayu ni. Jangan lupa guys. Sewaktu mula-mula penyatuan Umah antara UMNO dengan PAS. Apa DAP kata? DAP kata ini Taliban. Penyatuan orang Melayu ni akan menindas orang bukan Melayu. Daripada awal lagi mereka nak kita ni berpecah. Mereka nak orang Melayu sama orang Melayu ni bergaduh. Sebab apa guys? Majoriti dalam negara ni adalah Melayu.
Orang Melayu dan juga Bumiputera Sabah Sarawak adalah majoriti. Kalau kita berpecah, DAP lah untung. Takkan kita tak nampak lagi, takkan kita tak boleh tengok lagi. Keputusan PRU14, saya dah sharekan itu hari. Orang Melayu punyalah bergaduh, berpecah tiga. Tengok pengundi Cina, solid bagi DAP. Nah, 42 kursi parlimen DAP menang. Paling banyak selepas daripada PKR. Takkan orang Melayu tak nampak lagi? Ini permainan dia. Hasut orang Melayu. Ayahanda Rani tak faham. Ayahanda Rani Kulub ni dia tak tahu pun. Dia tak tahu pasal sosial media. Dia tak tahu. Dia tak tahu pasal sosial media. Jadi saya minta kepada yang tak tahu ni, tolonglah ambil tahu. Saya bukan takut dengan Pej Amran Pen. Dan saya tak pernah takut dengan siapa-siapa. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum, Cok. Ayah, apa khabar? Baik, hari tengah live ni. Saya minta maaf lah sebab saya gunakan nama ayah buat tajuk malam ni live. Ayah Rani Kulub, Rani Kulub dah kenapa? Okey. Statement ayah tadi dekat saya telefon ayah Rani Kulub ni. Statement ayah tadi dekat page tu. Kenapa ayah cakap macam gitu? Ya, mana? Ni statement keluar ni. Abdul Rani Kulub fan. Ni siapa? Siapa punya tu? Itu fake account tu. Okey. Siapa punya account? Fake account. Okey, guys. Dengar saya telefon ayah Rani Kulub. Okey, saya telefon ayah Rani Kulub. Sebab saya nak ayah saya tengah live ni, ayah tunggu kejap. Saya nak tunjukkan dengan semua. Ni saya tengah telefon ayah Rani Kulub. Jadi ayah Rani Kulub, sekarang ni page Rani Kulub fan ni siapa punya? Itu bukan ayah punya. Itu fake account. Ayah tahu kewujudan fake account ni? Tak tahu ayah. Tapi inilah ayah sebenarnya page yang mana dicipta oleh RBA, Rebi Nami. Ni page saya tahu. Saya dah tahu dah page tu bukan ayah punya. Tapi saya nak pancing orang masuk tengok live saya ni sebab saya nak telefon ayah. Saya nak ayah sendiri yang bercerita siapa punya page tu. Jadi ayah pun tak tahu page siapa punya. Jadi okey, papa jambang gemuk ini bodoh je. Itu dia cakap. Dia cakap takkan ayah cakap saya macam itu, saya buat report nanti. Betul. Oh, ini bukan ayah ni. Bukan. Ayah baru buka dia. So ya, saya nak bagi tahu. Inilah Rebi Nami ya. Dia orang akan menggunakan page-page untuk menarik orang-orang Melayu untuk membuat perpecahan. Ini yang mereka buat. Jadi mereka menggunakan watak ayah dan membuat page menggunakan watak ayah seolah-olah mereka ni fan kepada ayah. Tetapi mereka sebenarnya dimonopoli oleh mereka-mereka anggota DAP. Yang mana untuk menghasut orang Melayu, membenci kerajaan terutama pemimpin-pemimpin Melayu. Ini yang mereka buat ya. Ayah dah nampak sekarang ni ayah jadi mangsa sekarang ni. Okey lah. Ayah besok ayah kena buat report dengan MCMC. Okey. Ayah kena buat report dengan SKMM. Kita kena ajar dia orang ni ya. Kita tak boleh bagi can kat dia orang ni ya. Ya. Sebab esok-esok kalau dia keluar gambar lelaki tengah bersemburit, ayah kena. Nama ayah busuk. Okey. Baik. Okey. Roger. Okey, bye. Assalamualaikum. Guys, saya ni, saya nak beritahu ni. Kepada haters-haters ataupun Rebi Nami ke, pemimpin DAP ke. Ini ni, watak ni dia tak pernah takut dengan siapa-siapa pun. Berapa kali kena tangkap pun tak pernah takut dengan siapa-siapa. Kena saman dengan Anwar pun tak pernah takut. Perjuangan ni takkan berhenti. Ini nak bagi tahu ni. Jadi bila kita nak buat kerja ni, saya bukan baru dalam bidang ni. Saya nak ingatkan kepada yang semua yang ada ni. Tadi ni, ayahanda Rani Kulub sendiri ni. Page tu adalah page Redbin Army. Faham tak? Banyak dah page-page yang mana nak tarik orang Melayu ni dikelolai oleh Redbin Army. Jadi inilah sebenarnya modus operandi diorang. Guys,
Wake up, orang Melayu, wake up. Jangan mudah terjebak, kau kena berhati-hati. Hari ini mereka nak memecah belahkan kita. Orang Melayu kena ingat, kita bukan nak berperang dengan kaum lain. Kita nak pastikan kuasa politik ini dalam genggaman kita. Dengan cara macam mana? Pilihan raya. Dalam nak menuju kepada pilihan raya ni, mereka akan terus menghasut kita orang Melayu untuk berpecah. Jangan berpecah. Jangan mudah terpengaruh dengan propaganda-propaganda yang disebarkan. Saya nak bagi temu, saya dah bagi tahu banyak kali dah. Memang saya nak buru Red Binami ni. Orang cakap saya nak minta jawatan. Bukan saya nak cakap jawatan ni. Tapi kalau ada, insyaAllah, saya akan jalankan amanah saya. Apa yang saya janji dengan korang, saya akan buat. Saya akan buat. Sebab ini bidang saya. Saya kenal. Dalam kita nak berperang ni, kita kena kenal musuh kita. Saya kenal Red Binami ni. Saya kenal baruah-baruah DAP ni. Kita nak ajar dia orang ni. Sebab kalau kita tak ajar dia orang ni, ramai orang Melayu yang akan sekali lagi menjadi mangsa.